Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, teman-teman. Apa kabarnya ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Jadi ini pagi hari, aku udah sampai warung. Ini di daerah Pasar Gede. Kalau dari kontrakan aku sih lumayan jauh ya, tapi karena udah terbiasa beli di sini, jadi aku tetap beli di sini. Kalau misalkan mau beli-beli lauk, ini pilihannya banyak teman-teman, terus juga rasanya enak. Namanya kalau terkenalnya Warung Mbok Galak ya. Kalau orang Solo pasti ya familiar lah karena rame banget. Terus ini aku beli lodeh. Biasa ya bunda-bunda kalau lagi mager pasti beli andalannya. Terus ini aku lanjut, aku mampir ke Balai Kota karena deket ya sama Pasar Gede. Lumayan untuk refreshing mama-mama yang jarang keluar, ini lumayan banget teman-teman. Ini anak aku bisa lari-larian di rumput-rumput, terus bisa di pendoponya juga dia bisa lari-lari. Kebetulan itu di pendoponya ada apa kayak latihan anak-anak nyanyi gitu, jadi anak aku nonton. Nih lihat penampakannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini aku udah sampai rumah lagi. Jadi teman-teman tuh pernah ada yang nanya sama aku, Bun, terus kalau misalkan cuci piring, kalau untuk kontrakan sekecil itu di mana? Ya aku jawab di kamar mandi, karena kan belum punya wastafel ya Bun. Jadi ya di kamar mandi. Mungkin ada ya sebagian orang yang kayak mikir jijik atau gimana keadaannya kayak gini. Yang penting kan bersih, yang penting kita bisa ngerti lah ya kondisinya, bisa menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya gitu. Emang darurat, emang kondisinya darurat kayak gini Bun, belum ada wastafel. Rencananya aku mau bikin wastafel, tapi minta doanya ya supaya suami aku nggak mager untuk masanginnya. Jadi ini gini ya, aku nyucinya sebenarnya ada keran sih, tapi aku lebih pilih pakai selang kayak gini karena aku bisa atur airnya biar nggak deres banget gitu, jadi aku nggak terlalu basah. Terus aku nirisinnya pakai keranjang gini ya, teman-teman. A few moments later. Jadi lanjut ya teman-teman, aku sempat istirahat sebentar tadi karena anakku bangun minta nenen. Terus ini aku lanjut untuk setrika. Jadi aku tuh nyetrika cuman baju anak aku ya sama baju kerja suami aku aja. Selain itu aku cuma lipat-lipat aja dari jemuran karena nggak perlu juga ngapain di setrika ya. Terus ini aku percepat aja, setrikaanku tuh udah menggunung banget. Ini udah berhari-hari nggak nyetrika, jadi sekalian aja, sekalian capek, terus beres deh. Kalau bunda-bunda, tim gimana nih? Tim dilipat aja, apa tim setrikaan juga? Apapun itu, yang penting apa ya, bersih ya teman-teman ya, nggak kotor, nggak berdebu. Soalnya anak aku tuh kalau nggak disetrika, biasa tuh kayak gatel-gatel gitu. Mohon maaf ya Bun, kalau misalkan di video ini anak aku teriak-teriak, maaf banget. Siapa tim di sini yang nyetrikanya nunggu anak tidur juga? Kalau aku tuh lebih suka kalau beraktivitas atau bersih-bersih atau ngapain tuh nunggu anak tidur dulu ya teman-teman. Karena kalau misalkan anak nggak posisi tidur, ya Allah, apa-apa direcokin, apa-apa ditumpahin, apa-apa gitu. Jadi nunggu dia tidur baru beres, baru bersih-bersihnya nyaman, menyetrika juga nyaman gitu loh teman-teman. Aduh, ya bersyukur-bersyukur aja ya teman-teman, mau ngeluh mau apa ya, pokoknya capek dinikmatin aja lah. Nggak ada, maksudnya masa kecil mereka kan nggak bisa diulang, jadi ya dinikmati aja punya anak kecilnya gitu kalau kata orang tua aku.
Dan ini aku juga voice overnya juga di pinggir kontrakan aku kan pinggir jalan. Jadi kayak ada suara motor gitu ya teman-teman. Mohon maaf juga. Kalau malam hari sih nggak seberisik ini sih. Terus ini aku udah selesai nyetrikanya. Terus aku mulai masukin ke lemari aja. Ini jangan salfok ya sama pojokan kamarku yang amburadul itu, belum di makeover lagi. Oke, alhamdulillah masuk-masukin bajunya udah beres. Terus ini aku mau nata. Aku mau kasih lihat sama teman-teman cara aku nata bajunya anak aku. Jadi aku cuman butuh kardus ini untuk organize ya, supaya lebih rapi, karena biasa kan untuk baju anak-anak kan kayak acak awul gitu ya. Terus aku punya ide untuk nata kayak gini ya, enggak rapi-rapi banget juga, enggak inspiratif banget sih, tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman juga. Ini aku butuh kardus-kardus, terus aku bikin kayak gini kotak-kotak yang gede ini untuk baju-baju harian anak aku. Jadi aku campur-campur gitu aja. Yang penting aku susun berdasarkan celana dan juga kaos. Terus yang dua itu yang coklat untuk baju-baju pergi. Terus yang kotak putih panjang itu untuk aku simpen kaos kaki, terus peci, terus celemek, masker dan sebagainya. Nah, ini kardusnya aku kasih apa namanya, kayak kain bulu rasper gitu, karena aku punya banyak. Terus aku bikin gitu aja sih biar rapi, dilihatnya juga enak. Yang penting bersih ya teman-teman, sebelum dibikin itu dilap-lap dulu, dijemur dulu gitu kalau aku. Terus ini aku lipat-lipat jadi tiga, jadi setiap baju yang setelan-setelan gitu, celana sama kaos itu aku masukin gitu, jadi aku lipat terus rapi kan. Terus dia juga nggak akan kusut karena ngelipatnya kan rapi. Baju anak aku nggak banyak, baju suami aku juga nggak banyak, baju aku juga nggak banyak karena emang punyanya cuman kayak gini kan. Terus ini aku ada segala apa namanya pernak-pernik apalah itu aku masukin jadi satu gini ya, walaupun nggak rapi ya, tapi jadi satu tempat tuh kayaknya enak gitu dilihatnya. Oke, akhirnya udah selesai aktivitas aku hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngikutin aku, yang udah nonton terus video aku, support aku. Terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua, berkah untuk kita semua. Semoga dilancarkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aku udah beres, udah aku tutup. Waktunya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.